Okey, anak-anak murid sekalian, kita bertemu lagi sekali. Okey, kali ni cikgu nak ada murid yang bertanya tentang soalan darab ni. Ini sebenarnya asas darab, betul kan? Soalan ni nampak sangat simple. Cikgu suka. Okey, dan dia confused. Okey, dia keliru. Cikgu, jawapan ni 4 darab 6 sama dengan 24 ke 6 darab 4 sama dengan 24 ya cikgu? Jadinya macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, sebenarnya ini adalah asas mendarab yang patutnya kamu kuasai semasa darjah 2 dah. Okey, sebenarnya darab seperti yang kita tahu adalah penambahan berulang. Okey, contoh macam ni. Okey, ada 3 biji pinggan. 3 biji pinggan. Kan setiap pinggan tu ada 2 biji apple. Kita tambah 2 apple, tambah 2 apple, tambah 2 apple. Bersamaan dengan 6 apple. Yang tu memang semua orang tahu. Tapi 3 darab 2 ke 2 darab 3 ya? Sebenarnya kita kena tahu yang mana ahli, yang mana kumpulan. Yang ni lah selalunya kita membuatkan kita keliru. Okey, so sekarang kita buat ulang kaji sikit. Pinggan ini kita kenal pasti sebagai kumpulan. Okey, kumpulan. Okey, ada berapa kumpulan apple? 3 kumpulan apple. Okey, pinggan putih itu adalah kumpulan. Okey, ada berapa biji apple bagi setiap kumpulan? Itu adalah ahli kumpulan. Okey, adalah ahli, bilangan ahli. Jadi ahli dia ada 2 biji apple, betul. Jadi berapa jumlah ke semua apple? Itu adalah jumlah ahli kumpulan. Okey, jumlah semua. Yang ni asas ni yang selalu kita terlupa. Okey, so kita tengok balik. Yang mana? 3 ni apa dia? Kelas. 3 ni adalah kumpulan. Bilangan kumpulan, iaitu pinggan yang berwarna putih. Okey, bilangan kumpulan. Okey, 2 adalah bilangan ahli setiap kumpulan. Okey, iaitu 2 biji apple. Dan 6 adalah bilangan jumlah kesemua. Okey, jadi kita tengok bilangan kumpulan, darab bilangan ahli setiap kumpulan bersamaan dengan jumlah semua. Jadi manakah yang paling sesuai? Yang manakah yang paling sesuai jawapan dia? Jadi kita kena kumpulan. Berapa kumpulan? 4 kumpulan. Kita darab dengan 6 ahli. Jadi 4 darab 6 bersamaan dengan 24. Itu adalah jawapan bagi soalan ini. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye.